Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kali ini saya sedikit mereview hasil dari pemakaian lem sulfur, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ini ibrik sambung dolar. Ini ada di video saya sebelumnya yang pemakaian lem sulfur, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Karena batangnya sedikit lapuk, jadi saya mencoba mengasih lem sulfur. Karena kalau enggak habis dimakan hama, teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Bisa dilihat. Dia enggak terlalu putih ya kayaknya. Hasilnya seperti itu. Masih saya biarkan seperti itu ya penampakannya. Batangnya seperti itu, teman-teman. Ini saya masih saya los dulu biar subur. Ini ada juga. Ini batangnya lapuk, teman-teman. Kalau yang ini elegan. Seperti itu, ini saya kasih lem sulfur juga, teman-teman. Jadinya nggak terlalu putih, teman-teman. Ya, teman-teman lihat. Mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba pakai lem sulfur, hasilnya seperti apa ya. Kalau di batang beringin seperti ini, teman-teman, hasilnya ini sekitar 2 atau 3 kali pemakaian hasilnya seperti itu. Oke, teman-teman, kalau ada yang pernah coba ataupun memakai lem sulfur hasilnya seperti apa, bisa saling berkomentar ya. Oke, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi.